apabila saya menghantar surat meletak jawatan, Ahli Dewan Tertinggi Perkasa menolak dan mereka memaklum kepada saya. Sekali lagi saya menegaskan untuk meletak jawatan, juga mereka menolak dan mereka nak rujuk permohonan saya ini ke Perhimpunan Agung Perkasa yang dijadual berlangsung bulan 11. Oleh hal yang demikian, saya telah membuat keputusan untuk menarik balik surat peletakan jawatan saya sebagai Presiden Perkasa dan meneruskan jawatan Presiden Perkasa ini sehingga Perhimpunan Agung Perkasa yang akan berlangsung pada bulan 11 ini nanti, insyaAllah. Pada waktu itu mungkin saya dapat membuat keputusan yang secara muktamad, dan pada waktu itu juga mungkin kita boleh membentang usul khas untuk mengisi jawatan Presiden Perkasa jika perlu di Persidangan Agung pada bulan 11. Jadi sebelum Persidangan Agung bulan 11 ini, saya akan terus menjadi Presiden Perkasa dan memastikan juga supaya usaha-usaha ke arah persiapan mengadakan Persidangan Agung Perkasa bagi tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.